Hai, wanakam. Selamat sejahtera kawan-kawan. Apa khabar semua? Hari ini Kak Lachmi nak share biskut kacang ya. Okey, jom kita tengok bahan-bahan. Di sini ada tepung gandum dalam 2 cawan dan 1 cawan gula icing ya ataupun gula halus. Dan di sini ada kacang tanah dalam 1 cawan ya. Yang ini kita kena sangkai dulu ya dan tumbuh halus. Okey, di sini ada peanut butter, optional saja. Kalau anda suka boleh masuk. Dan di sini ada sedikit garam. Almond nibs ni untuk kita hiasan di atas biskut ya. Jom kita tengok cara membuat. Okey kawan-kawan, mula-mula tepung ni kena tapis ya. Lepas tapis, kita masukkan ke dalam mangkuk. Dan masukkan sedikit garam. Garam halus ya. Dan masukkan gula. Gula kita kena tapis ya. Sebab kadang-kadang gula kita ada beku-beku-beku ya. Okey, tepung ni kita tepikan dulu ya. Sekarang kita tengok sangkai kacang. Okey, sekarang saya nak sangkai kacang dalam 1 cawan ya. Lepas sangkai, kita kupaskan kulit dia dan blendkan halus ya. Okey, kita tengok selepas sangkai. Okey, kacang kita dah sangkai ya. Sekarang saya tutupkan api dan rehatkan selama 10 minit ya, biar kacang ni sejuk dulu baru kita buangkan kulit ya. Okey, sekarang saya nak cucikan macam ni ya. Kita nak buangkan kulit dia. Okey, kita tengok selepas buang kulit dia. Ini dia kawan-kawan, sekarang saya nak kisar halus ya. Kita tengok selepas kisar. Ini dia kawan, dah siap kisar ya. Sekarang saya masukkan ke dalam tepung tadi. Okey. Okey kawan-kawan, kacang sebati. Dan masukkan 2 sudu makan peanut butter ya. Okey, sebanyak ini dah cukup ya. Ini sudah ada banyak. Dan kacaukan sebati ya. Sekarang saya tambahkan minyak. Jangan tambah semua ya. Kita tambah sedikit-sedikit dan kacau tepung kita ya. Okey kawan-kawan, sekarang saya pakai tangan ya. Cuci tangan dulu bersih-bersih. Baru kita uli pakai tangan ya. Kita buat sampai dough yang lembut. Jangan tabur minyak banyak-banyak ya. Nanti adonan kita jadi lembut sangat. Okay, minyak yang tadi yang tinggal sikit tu kita tuang lagi ya. Dan uli sampai dapat satu dough lembut. Okay kawan, ini dia bentuk. Dah jadi ya. Okey, selepas ni kita tengok cara menguli biskut kacang ya. Okey kawan-kawan, sekarang saya nak sediakan yang ni susu pekat manis ya. Sebab hari ni nak buat vegetarian. So, saya ambil susu pekat dan tambahkan sedikit air ya. Dalam 2 sudu kecil ya. Tambahkan sedikit air. Dan kacau sebati.
dan ambil sedikit warna, warna ya, warna makanan kuning tua, dan tambahkan sedikit kacau ya. Kacau sampai sebati ya. Nanti kita sapukan permuka biskut ya. Okey. Okey, ini dia kawan-kawan. Kita ambil sedikit dough kecil dan buatkan uli bentuk berbola kecil ya. Cuci tangan bersih-bersih. Boleh juga pakai sarung tangan ya. Adunan ini semua kita buat sampai habis. Nanti kita tengok lagi ya. Okey kawan-kawan, ini dia dah uli habis. Sekarang saya nak taburkan almond nibs ya. Almond yang potong. Anda suka boleh letak ya. Ini optional saja. Kita buat sampai habis ya. Okey kawan-kawan, sekarang saya sapukan susu tadi yang bancur ini permuka biskut ya. Okay, kita tengok selepas nanti ya. Okay, kawan-kawan dah selesai sapu telur ya, telur pula susu. Sekarang kita panggang selama panasnya 160 darjah Celsius selama 25 minit atau 30 minit ya. Kita tengok selepas panggang. Kita tengok selepas bakar ya. Hai kawan-kawan, ini dia biskut pun dah masak, kemas. Sekarang saya nak hiasan dalam mangkuk ya. Sekarang masih panas, kita tunggu selama 10 minit ya. Okey kawan-kawan, ini dia rupanya biskut. Biskut kacang. Simple dan senang. Vegetarian ya. Anda mesti cuba di rumah, baru tahu sedap. Baru tahu rasa sedap. Sangat lembut dia biskut ini. Ni anda tengok ya. Biskut ni sangat garing dan lembut. Sekarang anda tengok ya, saya pecahkan biskut ini sangat lembut ya. Ini dia. Gebu. Saya makan sikit ya. Sangat sedap ya. Anda mesti cuba. Selamat mencuba. Dan sekalian terima kasih. Kita jumpa next video. Bye.